saudaraku dimanapun berada, ini Mas Bastiano lagi jalan-jalan di Malioboro. Ini malam Selasa Kliwon. Ini saya berjalan di Malioboro. Ini sudah pada tutup sebagian untuk toko-toko. Nah, di kanan kiri saya ini untuk pedagang kaki lima juga sudah mulai tutup karena waktu sudah larut malam. Nah, ini kawan-kawanku bisa menyaksikan suasana di Malioboro di malam hari ini. Mungkin barangkali ada teman-temanku yang sudah lama tidak main ke Malioboro. Inilah situasi malam hari ini, 21 September 2021. Ini sudah sangat sepi. Ini bakul-bakul kaki lima, patik, jadi patik dan akik. Ini sudah pada mulai tutup. Nah, ini saya masih di depan kantor gubernur, jalan masuk. Nah, ini sudah di depan Pasar Beringharjo nih. Suasana di sebelah kiri saya, nah ini sudah masuk komplek Pasar Beringharjo. Ada toko yang buka. Nah, sebentar lagi saya memasuki perempatan kantor pos. Sebentar lagi sudah tutup semua. Nah, ini di depan istana Sijen. Sebelah kanan saya ini dulunya ini istana kepresidenan di Yogyakarta. Di sebelah kiri ini benteng. Kelihatan di depan saya itu kantor pos. Barangkali rekan-rekan ada yang nostalgia dengan kantor pos ini. Ini tadi depan saya. Nah, ini sudah mulai belok kiri jalan terus. Ini saya persis di depan kantor pos nih. Nah, ini belakang kanan saya ini adalah kantor pos besar peninggalan zaman penjajahan, tapi gedungnya masih cukup megah dan sangat kuat. Untuk modelnya juga tidak ketinggalan. Nah, di sebelah kiri saya ini Taman Pintar ini kawan. Kali-kali kawan-kawan yang belum pintar masuk Taman Pintar langsung jadi anak pintar. Nah, ini Taman Pintar ini. Anak-anak yang masih bodoh-bodoh bawa sini langsung jadi pintar. Nah, demikian saudaraku, kawanku, sahabatku, perjalanan saya di seputaran Malioboro. Demikian, selamat malam, selamat beristirahat.